Anakku sekalian, cara berhaji itu ada tiga. Yang pertama adalah ifrat, yaitu mengerjakan haji terlebih dahulu, setelah itu baru mengerjakan umroh. Jadi artinya ini rombongan haji itu datang ke Mekah, langsung melaksanakan niat, ya, langsung berangkat untuk ibadah haji. Jadi umroh berikutnya. Ini biasanya kelompok haji yang datangnya sudah mepet pada tanggal-tanggal 8 tul hijjah, atau mungkin sampai sana tanggal 6 tul hijjah, lalu persiapan untuk tarwiyah, untuk wukuf, lalu selanjutnya menyelesaikan ibadah haji. Setelah itu baru melaksanakan ibadah umroh. Nah, bagaimana nanti haji dan umroh itu bedanya di mana? Akan kita e, ajarkan di bab berikutnya. Kemudian tamato, cara mengerjakan haji yang umroh terlebih dahulu. Sesudah itu baru mengerjakan haji. Ini biasanya jamaah haji yang datangnya itu lebih jauh. Jadi misalnya ibadah hajinya itu di bulan Dzulhijjah ya memang haji itu hanya di bulan Dzulhijjah ya nah, ini orang datang pada bulan Syawal atau bulan Dzulqa'dah masih lama maka dia akan umroh berkali-kali ya akan sering melakukan umroh lalu mengerjakan haji kemudian yang ketiga itu adalah Kirab ini biasanya jamaah haji yang terburu-buru jamaah khusus haji plus yang hanya tujuh hari misalnya. Jadi dia datang ke Mekah, langsung haji dan umrohnya itu dijadikan satu. Jadi dia tidak perlu, tidak haji dulu baru umroh, tapi haji dan umrohnya itu langsung dirangkep. Begitu selesai, dia langsung pulang ke kampung halamannya. Biasanya ini para pejabat karena memburu waktu untuk melayani masyarakat di negara asalnya syarat wajib. Itu yang dimaksud adalah orang-orang yang apabila sudah memenuhi persyaratan ini, maka dia wajib haji. Yang pertama orang Islam. Semua orang Islam wajib haji. Saya doakan anak-anakku sekalian punya kesempatan untuk haji, punya waktu dan punya niat untuk haji. Jadi jangan ada orang Islam tidak pernah punya niat haji. Karena ketika Anda punya Status sebagai Muslim, maka Anda sudah termasuk yang wajib haji. Lalu balik, ya tentu yang belum balik tidak diwajibkan. Kemudian berakal sehat, orang yang tidak berakal sehat alias orang gila, orang yang sedang pingsan, orang yang sedang mabuk itu tidak wajib haji. Lalu merdeka artinya bukan tahanan, bukan orang yang sedang dipenjara. Tentu, kalau di penjara tidak mungkin kemana-mana, lalu mampu. Tadi sudah sekilas saya jelaskan, yaitu mampu kesehatannya, mampu hartanya untuk bisa berangkat haji.